Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini aku bakal review updatean yang akan datang pada tanggal 15 Februari di Korea teman-teman ya. Oke, di sini aku bakal langsung aja masuk ke notice aja teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita ada masuk ke notice-nya teman-teman. Di sini ada notice 3/15. Di sini kita bakal lihat aja, di sini ada biasa gambar LSI teman-teman ya. Kalau setiap ada update yang akan datang, di sini kita bakal kedatangan Warner Likability event teman-teman ya. Dan cerita si Warner udah ada, kalian bisa lihat story-nya nanti ya kalau selesai misinya. Ini tampilan skin si Warner yang Likability, keren banget sih, kalian bisa lihat aja. Terus kalian bisa lihat skin Silas. Wow, ini keren banget sih skinnya Silas teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja, dia tuh kayak simple banget dan cool banget jadi ya buat skinnya itu ya. Ini buat efek ultimate aja lagi baca buku gitu. Sense-nya cakep banget sih. Keren teman-teman ya. Ganteng banget teman-teman ya. Di sini kita bakal lanjutin lagi teman-teman. Di sini kita kedatangan event apa lagi, kita bakalan lihat. Oke teman-teman, sama ini ya teman-teman, di sini itu kayak ada bingo juga teman-teman, sama kayak yang di global teman-teman. Buat rewardnya kalian bisa lihat aja ya nanti. Gitulah rewardnya, lumayan aja sih, ada SR summon juga di situ tuh, lumayan banget teman-teman ya hadiahnya. Keren-keren sih hadiahnya ya. Oke teman-teman, mungkin video kita cukup aja kali ya sampai di sini. Begitu tadi review ada event apa aja sih Bang yang akan datang nanti pada tanggal 15 Maret teman-teman. Di sini ya boring juga sebenarnya, cuma ada event kayak bingo doang, terus ada Warner Likability sama skin terbaru Silas aja sih yang school teman-teman ya. Oke banget sih lah teman-teman. Ya mungkin gitu aja sih simbol ke reviewnya ya. Oke, salam aku dari Miao Obi. 현실적으로 생각해 고귀한 혈통은 역시 숨길 수 없다니까. 그래 이 멍청이야. 상대를 보면서 까불어야지. 여기서 죽을 셈이야.